Jonathan Christie cetak rekor manis di ajang Thomas Cup 2024. Tidak pernah kalah satu kali pun di sepanjang laga, sejak babak penyisihan grup hingga babak final. Ini kemudian yang membuat Jojo menjadi sosok disegani lawan. Bahkan tim kuat China dibuat kagum atas pencapaian Jojo yang belum pernah kalah sejak All England 2024. Penampilan Jojo memang sangat mengagumkan. Ia semakin tenang dan skill kian terasa dengan baik. Pelan-pelan menempatkan bola di sisi terbaik lapangan, lawan dibikin kesulitan mengejar bola. Selebrasi khas Jojo dipadu senyum manis terpancar menghipnotis para penonton, membuatnya selalu dinanti di setiap pertandingan. Perlawanan sengit selalu diberikan, sehingga di setiap babak pantas dibebankan harapan besar merebut kemenangan. Nah, menariknya BWF baru saja merilis daftar pemain dengan kecepatan semester kuat di Thomas dan Uber Cup 2024. Jojo berada di posisi ketiga dengan kecepatan 479,0 km per jam, selisih tipis dari Leong Junho asal Malaysia di posisi puncak dan Li Sifeng di posisi kedua. Ini menarik tentunya, sebab Jojo mampu mempersembahkan kekuatan terjitunya di hadapan penonton. Harus diakui, performa Jojo kian pesat mengalami kemajuan. Pengembalian bolanya semakin akurat, errornya tak lagi seramai dulu, dan kini smash-nya kian mematikan. Lihatlah, bagaimana Jojo melakukan smash penuh ambisi juara, melayangkan smash seolah ingin segera menghabisi lawan. Dentumannya begitu menggelegar, penonton dibikin takjub dan terkesima. Pengembalian bola dari Jojo benar-benar tak mampu diprediksi lawan. Pukulan uniknya sanggup berbuah poin. Jojo satu-satunya pemain yang mampu sumbang poin bagi tim di babak final, kala itu melawan Li Sifeng. Ya, meski di hadapan penonton tuan rumah, keberanian Jojo mengalahkan Li Sifeng patut diapresiasi. Bermain rubber game adalah pembuktian terbaik berduel dengan satu stadion. Skill Jojo makin kesini makin menjanjikan menuju tangga tertinggi ranking dunia. Jika konsisten, maka medali emas Olimpiade terbuka lebar menyambut Jojo sebagai si tuan.